Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfidzul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir adalah pondok pesantren yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 2018 yang berada di Jalan Mahoni, Pasar 2 Timur, Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan lokasi kedua berada di Jalan Suluh nomor 137, 139 dan 141, Desa Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pondok pesantren ini didirikan oleh Asoj Profesor Buya Dr. Kiai Haji Amiruddin MSMA MBA PhD dan Ummi Hajjah Siti Supiati. Di pondok pesantren ini berbasis tasawuf dan tahfidzul Quran yang melahirkan insan Qurani yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlakul karimah yang mardotillah, dimulai dari tingkatan TKIT, SDIT, SMPIT dan Madrasah Aliyah. Fasilitas pendukung untuk santri yang berada di pondok pesantren terdiri dari asrama putra dan putri yang terpisah, ruang kelas full AC, laboratorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, pendopo, villa pesantren, unit kesehatan sekolah, lapangan olahraga, masjid, dan dapur umum. Adapun program unggulan di pondok pesantren Tasawuf dan Tahfidzul Quran Baitul Mustaghfirin Al-Amir diantaranya yaitu speech, pidato dan dakwah, science club, olimpiade kelas, marawis, memanah, bela diri, drum band, dan masih banyak lagi program unggulan lainnya.